Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa man walama ba'du Saudara Mahdi Kamal di Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Bekasi bertanya Bolehkah perusahaan memberikan upah di bawah UMR? Saya bekerja di salah satu e, travel haji umrah Sudah lebih dari tiga tahun bekerja saat awal masuk upah sudah di bawah UMR Katanya untuk penyesuaian upah akan dilihat dalam beberapa bulan mendatang tetapi kodar Allah sampai sekarang belum juga ada kenaikan. Di lain sisi, perusahaan dengan mudahnya mengeluarkan uang untuk renovasi kantor, beli TV LED e, yang besar, dan lain-lain. Saya sudah beberapa kali mengajukan kenaikan upah, tetapi kurang direspon. Lantas apa yang sebaiknya saya lakukan? Baik, Barakallahu Fik, wa kepada Saudara Mahdi Jamal. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada secara prinsip uh, hubungan kerja itu dasarnya dan referensinya adalah kesepakatan. Al-Muslimun ala syuruti. Setiap umat Islam itu berkewajiban memenuhi kesepakatan yang telah, disa yang telah dicapai. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Ya yuladzina amanu awfu orang yang beriman, penuhilah transaksi itu. Nah, bila Anda sudah me menyepakati kontrak kerja dengan ...job yang telah disampaikan dan juga kemudian insentif yang akan Anda dapat. Maka ini wajib dipenuhi. Masalah besaran upah. Maka itu adalah kembali kepada kesepakatan. Kalau memang Anda sepakat, Anda rela, maka tidak ada yang melarang. Secara aturan syariat tidak ada larangan. Masalah kemudian Anda tidak puas, Anda merasa kurang, itu kembali kepada pilihan Anda. Anda boleh mengajukan... Pengunduran diri dari perusahaan tersebut, kalau memang Anda usulan Anda untuk dinaikkan upah, tidak direspon, maka Anda punya pilihan dan Anda punya kewenangan untuk melepaskan diri dari perusahaan tersebut dengan cara mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Ya, Namun, sebagai seorang Muslim, tentu Anda juga harus realistis. Saat ini, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan karena pandemi karena krisis sehingga alih-alih menaikkan upah sekedar untuk eksis saja banyak perusahaan yang kolaps e, tidak mampu melanjutkan bisnisnya alias mereka memilih untuk tutup atau mempailitkan diri karena tentu ketika pada hari ini pada masa masa ini anda mengajukan e, kenaikan upah bisa jadi itu tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan karyawan banyak yang anggur karyawan banyak yang kerjanya tidak maksimal tetapi minta kenaikan upah. Di saat pendapatan perusahaan juga turun atau bahkan tidak lagi ada pendapatan. Karena komunikasi yang baik, saling berempati, saling peduli itu harus dibangun dari kedua belah pihak perusahaan dan juga karyawan. Namun ketika semua itu tidak bisa dikompromikan, sekali lagi Anda punya hak dan kewenangan untuk mengajukan pengunduran diri Perusahaan agar anda bisa mencari pekerjaan di tempat lain yang memberi upah yang lebih layak atau anda berusaha sehingga anda bebas untuk bisa mencapai target penjualan atau pendapatan sesuai dengan idealisme anda. Wallahu ta'ala alam.